Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Di sini Bang Mimin akan memberikan kabar terbaru seputar Arya Saloka dan Amanah Manopo yang datangnya dari salah satu pencinta Aladin, yang dimana terbongkarnya kenapa Arya Saloka dan Amanah Manopo tak seromantis dulu saat memerankan Andin dan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Di tengah kabar akhir cerita Ikatan Cinta justru muncul isu jika pemeran utama dalam sinetron tersebut Arya Saloka dan Amanah Manopo sedang berkonflik. Kabarnya konflik ini menyeret pada ranting Ikatan Cinta yang terus merosot. Akan tetapi, benarkah jika Arya Saloka dan Amanda Manopo sedang berkonflik? Nah, namun sahabat semua, sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya sahabat semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk bertujuan agar sahabat semua tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Fans Ikatan Cinta menduga-duga ada masalah antara Arya Saloka dan Amanah Manopo. Hal itu tampak dari adegan Andin dan Aldebaran yang tak lagi romantis dalam alur cerita yang lagi hit itu. Mereka lantas menyebut masalah yang tengah dihadapi pengaruh pada pekerjaannya. Hal itu lantas dijawab oleh sang penulis cerita Ikatan Cinta yang menyinggung jika masing-masing pemeran atau pemain Ikatan Cinta memiliki kehidupan pribadi, termasuk Amanah Manopo dan Arya Saloka yang disebut memiliki kehidupan pribadinya sendiri. Meski tak membantah, sang penulis mengatakan jika kehidupan alur syuting baik Arya Saloka dan Amanah Manopo sangat berteman baik. Namun, fans melihat jika ada yang salah pada saat Aldan tak lagi memperhatikan sisi romantisnya pada Andin. Hal itu membuat dugaan jika pemeran utama dalam sinetron tersebut sedang mengalami masalah. Diakui penulis, jika benar ada pengurangan adegan kebersamaan keduanya Ikatan Cinta itu. Hanya itu aja, bahkan sama sekali tak ada adegan romantis Andin dan Aldebaran seperti yang diharapkan para fansnya itu. Mereka mengeluhkan para pemeran Andin dan Aldebaran tak seintens di awal-awal, lantas pihak penulis akhirnya buka-bukaan soal kondisi tersebut. Sebagai informasi, jika penulis cerita Ikatan Cinta adalah Donna Rosmiana sejak episode 239. Dia tak sendiri dalam menyajikan cerita Ikatan Cinta. Ada beberapa penulis yang membantu Donna, saat diantaranya adalah Palencia Cahyadi. Diakuinya tim produksi tak pernah menutup telinga dan mata tentang kritikan para fansnya Arya Saloka dan Amanah Manopo itu. Palencia Cahyadi bahkan menjadi sasaran kritik penonton. Kondisi tersebut diungkap saat ia melakukan sesi tanya jawab di akun Instagramnya. Momen itu lantas dimaafkan penonton jika memberikan masukan. Dia mengatakan tak benar jika isu Arya Saloka dan Amanah Manopo sedang berkonflik. Arya Saloka dan Amanah Manopo sedang terlibat pertikaian dan kesalahpahaman adalah perdugaan fans yang tak berdasar. Kata dia, hubungan keduanya baik-baik saja, hanya saja konflik yang dihadirkan dalam sinetron Ikatan Cinta bukan lagi perihal Aldebaran dan Andin. Dalam ceritanya, konflik yang dihadirkan akan melebar kepada tokoh-tokoh lainnya. Sementara itu, bagi Palencia Cahyadi, menulis sinetron Ikatan Cinta memang memiliki tantangannya tersendiri. Tantangan terbesar untuk tim penulis enggak mudah membuat cerita cakep dengan episode panjang, jelasnya itu. Tapi tim penulis pasti mengungkapkan yang terbaik. Terima kasih buat support dan kepercayaannya, kata Palencia Cahyadi membalas komennya para fansnya itu. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas info dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.